terima kasih juga tuan-tuan yang memilih hadir ramai-ramai. Kalau kempen pilihan raya negeri macam ni punya kehadiran kira luar biasa lah. Pilihan raya ini kira luar biasa. Saya ucap tahniah, syabas. Baik, kempen ni biasanya dia ada berapa rukun. Rukun yang pertama, kena habaq nama calon, kena perkenai calon. Dan walaupun sebahagian besar dah kenai, tapi menjadi rukun kepada pemidato yang tolong berkempen, kena peringat dan peringat. Jadi bakal aram saudara Adam Low. Saya Adam, kebetulan anak saya nombor tiga pun nama Adam juga. Ya, jadi Adam Low, kombinasi yang perfect. Nah, Adam sudah tentu saya kenal lama, dan seorang anak muda yang parti keadilan ni parti yang terbuka. Melayu, Cina, India, Iban, Dayak, Kadazan boleh masuk parti keadilan. Dan peluang dia sama saja. Dan kali ini kita tawarkan beliau untuk jadi pilihan. Dan saya yakin pengundi-pengundi Bakar Arang sudah bersedia untuk bagi undi pada 12 bulan pada saudara Adam. Kemenangan Adam insyaAllah di Bakar Arang akan menyumbang satu kerusi yang ke arah mencerahkan peluang kerajaan perpaduan ini untuk ambil alih kerajaan Negeri Kedah pada 12 bulan. Jadi kemenangan Bakar Arang ni penting. Bakar Arang saja tak cukup. Sebab itu melalui saudara Bawang, kita berikan pula dia kepercayaan. Dia baru saja kematian bapak dia, kita ucapkan takziah. Semoga dia kuat semangat. Dan kemenangan Bawang di Sidam juga sangat penting. Kerana dua kemenangan ini akan menambah cerah peluang kita untuk mengambil alih Kedah. Jadi dua kerusi ini sangat penting. Pilihan raya negeri maksudnya nak pilih 36 wakil rakyat. Dewan Negeri Kedah ni ada 36 kerusi. Nak pilih 36. Untuk jadi kerajaan, paling kurang kena dapat 19. Dan 19 itulah sasaran kita. 19 itulah sasaran kita. Ini termasuk Kulim, Lunah, Bukit Selambau, Sidam, Bakar Arang, Gurun, Sukamenanti, Alok Mengkudu, Kubang Rotan, Pengkalang Kundok. Lah ni cerah ni, belah ayat hangat dengan kuah ni. Dulu kita tak apa bagi perhatian sangat. Tapi sekarang ini nampaknya corak peralihan sokongan tu jelas sangat. Ya, di dua-dua ni. Dan kita yakin kita boleh ambil balik kawasan macam Pedu, macam Tanjung Dawai, ini Bukit Kayu Hitam. Ini antara kawasan-kawasan yang kita pertaruhkan. Cukup 19 untuk ambil alih. Dan slogan kita kali ini adalah Kalih Bagi Sama. Kalih maknanya nak ajak rakyat Kedah, kalih undi dan sokongan daripada Perikatan Nasional kepada Kerajaan Perpaduan. Bagi sama ni maksudnya sama dengan Kerajaan Putrajaya. Ya, supaya Kerajaan Putrajaya dan Kerajaan Negeri Kedah sama saja partinya. Bila sama tu banyak kelebihan dia. Ya. Dan mesti ada alasan dia. Pasal apa yang ajak rakyat suruh sokong kita? Mesti ada sebab dia. Dan dalam kempen kena terangkan sebab itu. Ya. Sebab yang pertama, sememangnya kerajaan perpaduan di peringkat pusat ini adalah sebuah kerajaan yang dibentuk pada 19 hari bulan hari itu ni, lepas pilihan raya, 19 hari bulan, tak ada parti yang boleh jadi kerajaan. Nak jadi kerajaan kena 112. 19 hari bulan 11 tahun lepas, Pakatan Harapan ada 82. Barisan Nasional ada 30. Perikatan Nasional ada 74. GPS Sarawak ada 23. GRS Sabah ada 6. Warisan ada 3. Bebas
Peter Anthony satu campur dua. Jadi parti dia ada tiga. Syed Saddiq Muar ada satu. Jadi siapa nak bentuk kerajaan? 74 Perikatan Nasional jauh. 112. Tak cukup lah 74. Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar, DAP, Amanah baru 82, tak cukup 30. Barisan Nasional Datuk Zahid ada 30. Dalam keadaan tak cukup itu, negara ini tak boleh dibiak dalam keadaan terombang-ambing, tak ada kerajaan. Negara mesti bergerak terus. Kerajaan mesti dibentuk. Maka yang di-Pertuan Agong panggil ketua-ketua parti. 22 hari bulan 11. 3 hari selepas pilihan raya. Yang pertama dipanggil pada pukul 2 petang ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ustaz Hadi Awang. Panggil ke mana? Istana Negara. Berapa bulan? 22 hari bulan 11. Pukul berapa? Pukul 2. 2 petang. Mewakili Perikatan Nasional. Pukul 3 petang, Datuk Seri Anwar dan Saifuddin Nasution, hab cakap ni lah, dipanggil pula ke istana. Nah, itu hari pertama 22 bulan. 23 hari bulan, Datuk Zahid Hamidi, Datuk Muhammad Hassan mewakili Barisan Nasional. Berikutnya, GPS Sarawak, Datuk Fadilah Yusof, Datuk Aaron Dogong, Datuk Alexander Ligi, mereka pula dipanggil. Kemudian Sarawak, Sabah, Haji Ji dan juga Mosyidi Manjun. Nah, siapa yang panggil? Yang di-Pertuan Agong panggil. Pasal apa panggil? Yang di-Pertuan Agong kena berikan nasihat siapa yang patut jadi kerajaan. Pasal apa yang di-Pertuan Agong kena buat begitu? Sebab tak ada yang dapat majoriti. Baik. Kami dipanggil masuk, saya dan Datuk Seri Anwar. Dan saya tengok dalam bilik itu, bilik menghadap itu. Yang di-Pertuan Agong, Tan Sri Ketua Set Usaha Negara, namanya Tan Sri Zuki. Peguam Negara, namanya Tan Sri Idrus, orang Sungai Petani. Speaker Parlimen, namanya Tan Sri Azhar. Dan ada dua lagi, Setiausaha Sulit Tuanku Kenal Besara, Kenal Nazim, dan Ketua Setiausaha Pengelola Istana, namanya Datuk Fadil. Itu sebelah Tuanku, saya dan Datuk Seri Anwar. Tuanku sebut apa? Tuanku Agong kata SPR Suruhanjaya Pilihan Raya dah mempersembahkan keputusan Pilihan Raya. Keputusannya adalah tak ada siapa pun boleh jadi kerajaan. Jadi Tuanku Agong kata, saya panggil parti-parti ini, saya nak bagi satu nasihat. Tolonglah duduk berpakat dan tolong buat kerajaan perpaduan. Datuk Seri Anwar, ampun Tuanku, patik setuju Tuanku. Sainlah. Baik. Tan Sri Muhyiddin dan Haji Hadi, ampun Tuanku, patik tak setuju Tuanku. Jadi dia pun sign tak setuju. Datuk Seri Anwar sign setuju. Yang suruh buat kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong. Kita ni hamba rakyat. Keputusan Pilihan Raya tak ada majoriti. Tuanku kata buatlah kerajaan perpaduan. Kita setuju. Barisan Nasional setuju. GPS Sarawak setuju. GRS Sarawak Sabah setuju. Syafi'i Abdul Warisan setuju. Semua setuju. Yang tak setuju dua parti. Parti Islam tak setuju perpaduan dan Parti Bersatu Agama Bangsa tak setuju perpaduan. Tuan-tuan fikir ambil tengoklah. Tolong ambil tengok, fikir sudahlah. Keadaan di mana mereka pun tak boleh jadi kerajaan. Tuanku Agong nasihat, tolong duduk pakat supaya boleh buat kerajaan perpaduan. Yang menang tak dapat semua, kata Tuanku. Yang kalah tak hilang semua. Tuanku bagi nasihat,
supaya politik stabil, kita duduk elok pakat, kemudian bentuk kerajaan perpaduan, kemudian gerakkan ekonomi negara tolong rakyat. Yang tu saja hasrat murni tuanku. Yang lain semua setuju. Yang tak setuju parti Islam. Allahu Akbar tak setuju perpaduan. Agama bangsa tak setuju perpaduan. Boleh fikir ke kita? Kalau dah nasihat tuanku benda tak setuju, tuan-tuan, tuan-tuan ingat parti macam ni, muka rakyat biasa ni dia boleh hormat? Tobat dia tak boleh hormat lah. Tuan-tuan ni siapa? Nah, dalam keadaan politik terumbang ambing, tak ada kerajaan boleh dibentuk, maka nasihat kebawah duli tuanku tu munasabah. Yang itu pun tak boleh nak terima. Orang macam ni kalau jadi kerajaan dan dia ingat dia nak jaga rakyat, dia tak heran. Sebab itu tak pelik bila Menteri Besar Kedah dia heret ke perbicaraan mahkamah sebab hina Sultan Selangor. Itu jelas. Mengangkat dia lagi sebagai Menteri Besar bermakna rakyat negeri Kedah ni akan punya seorang Menteri Besar yang rekodnya menghina Sultan. Pikir tentu sudahlah. Satu tangan yang pangkah calon Perikatan Nasional bermakna satu pangkah menyokong Menteri Besar yang hina Sultan Selangor. Duk tang tu dulu. Duk tang tu dulu lah. Pikir mudah. Nah, pikir mudah yang tu aja. Sebab itu tuan-tuan, yang kita nak tawarkan kepada rakyat negeri Kedah ialah sebuah kerajaan yang sama. Dari segi ekonomi, mudah kita urus kerajaan negeri ni tuan-tuan. Hasil tak banyak. Cukai tanah, cukai pintu, adalah sikit cukai-cukai kecil yang lain. Hasil tak banyak. Nak bayar gaji, nak buat projek pembangunan, tak cukup. Kerajaan pusat lah yang tolong banyak-banyak. Ayak tak cukup. Tuan-tuan putih ayak tak belah ni? Tak ada masalah. Tak ada. Okey lah. Ha, baik. Sebahagian besar yang lain belah Bukit Selambau, no? Ayak tak ada. Jadi kerajaan pusat, kita bawa mai 5 loji rawatan ayak. 5. Supaya bekalan ayak bersih jadi cukup. Kerajaan negeri tak keluar sekupang pun. Semua pembinaan loji rawatan ayak ni ditanggung oleh kerajaan pusat. Kerajaan negeri sekupang pun tak keluar. Cuba fikir, Menteri Besar kita serang Perdana Menteri ni pagi, petang, siang, malam. Lagi kuat dia serang, lagi banyak Datuk Seri Anwar tolong orang Kedah. Lagi kuat dia serang, Datuk Seri Anwar umum bantuan untuk penanam padi. Lagi kuat dia serang, umum pula selesai masalah hutang peneroka. Dia serang lagi, selesai masalah penjaja kecil. Penanam padi, penoreh getah, nelayan musim tengkujuh, tak boleh pergi ke laut, semua ada bantuan tunai diumum oleh Perdana Menteri. Lagi kuat dia serang, lagi banyak Datuk Seri Anwar dan kerajaan perpaduan tolong rakyat Kedah. Sampai tarikh itu. Pilihan yang kita buat adalah dalam keadaan kerajaan yang sama, itu lebih memudahkan kita. Membawa pembangunan untuk keselesaan rakyat. Yang pertama. Yang kedua, negeri Kedah ni, selain pada padi, hak banyak sekarang ni ialah biji yang namanya REE. Hak ni tak dengar ni, tahun 70-an tak tahu lagi, tahun 80-an pun tak tahu. Ni 4-5 tahun kebelakangan ni je tahu. Jumpa Jabatan Mineral dan Galian, Kementerian Sumber Asli, depa keluarkan satu peta seluruh semenanjung dan depa mengesahkan bumi Kedah ini ada satu biji yang sangat mahal, namanya REE, dalam bahasa Melayu nadir bumi. Yang ni baik buat masa sekarang. Cara nak lombong
Bijih ni tak ada lagi peraturan dia. Tak ada lagi. Belum buat lagi sebab benda baru. Dulu masa tahun 70-an jumpa minyak. Tengku Razali masa itu buat Petronas. Bentang akta undang-undang dalam parlimen, maka lahirlah Petronas. Buat satu undang-undang namanya Petroleum Development Act. Akta Pembangunan Petroleum. Dengan akta ini lahirlah Petronas. Cari gali minyak. Sebelum jumpa minyak, gas dapat dulu. Dan ekonomi Malaysia berubah. Minyak adalah kuasa Petronas. Petronas bawah Perdana Menteri. Negeri yang keluar minyak dapat 5% royalty. Adapun bijih REE ini belum ada undang-undang. Cara nak macam mana nak usaha hasil. Tetapi undang-undang negeri ianya adalah di bawah Endowment Mineral Negeri Kedah. Yang tu aja. Tapi tata cara dia macam mana nak usaha hasil bahan kimia apa nak masuk sebagainya tak ada lagi peraturan itu. Dalam pada tak ada peraturan itulah Menteri Besar kita bagi kawasan yang ada bijih itu namanya Bukit Enggang Sik. Bagi kepada beberapa syarikat. Tujuan bagi itu supaya buat kerja apa? Tebang balak, tanam balak. Itu projek dia. Pasal hutan simpan. Hutan simpan kekal. Jadi Menteri Besar bagi kepada satu syarikat namanya Jentik. Senang je ingat, Jentik, Jentik. Namanya Jentik. Nah, bagi kat depa, bagi apa? Tebang balak, tanam balak. Lepas itu, Jentik ni lantik satu lagi syarikat nama Mahir Binari. Tujuannya apa? Tebang balak, tanam balak. Nah. Pada masa yang sama, Perbadanan Menteri Besar Kedah yang pengerusinya nama Sanusi. Dia dilantik oleh Menteri Besar Kedah. Kebetulan namanya Sanusi. Menteri Besar Kedah melantik pengerusi Perbadanan Menteri Besar. Namanya Sanusi juga. Ya. Jadi Perbadanan Menteri Besar ni, pengerusinya Sanusi, dilantik oleh Menteri Besar Kedah, namanya Sanusi. Itu cerita dia. Jadi Perbadanan Menteri Besar ni, Bukit Enggang tu dia punya tanah. Dialah lantik syarikat, tebang balak, tanam balak. Nah, pada masa yang sama, dia juga ada perjanjian dengan beberapa syarikat lagi. Antaranya Prospek Suria. Yang dipengerusikan oleh seorang nama Su Loifat. Warga Cina. Nun, daripada tanah besar Cina. Menteri Besar kita tulis surat kepada Menteri Dalam Negeri. Sebelum saya. Tulis surat kata, boleh tak bagi kepada Su Loifat ini pas profesional untuk masuk bekerja di Kedah. Menteri dulu pun bagi. Maka Su Loifat masuk sebagai pas profesional. Ya. Saya kemarin tunjuk surat kepada rakan-rakan media. Ya. Baik. Ada seorang lagi yang Menteri Besar tulis. Minta kepada Menteri Dalam Negeri tolong bagi pas profesional. Namanya Huang Ziyi. Juga daripada warga Cina. Tak salah. Kita ada 1.7 juta warga asing. Nepal, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, segala macam. 1.7. Sebab bahagian construction perlu pekerja, nak kait sawit perlu pekerja, nak ikat bata perlu pekerja, kilang perlu pekerja, pengawal keselamatan perlu pekerja. Kita bagi. Bawa pekerja asing ni tak jadi salah apa. Silakan, boleh minta. Yang jadi masalahnya ialah bila Menteri Besar tulis untuk dua orang ni kerja dengan Perbadanan Menteri Besar, ya, ialah mereka pergi curi di sana. Itu masalah. Pasal apa saya kata kena mereka pergi curi? Memang mereka kena tangkap sungguh. Kena tangkap sungguh. Huang Ziyi ni kena tangkap. Dikenakan denda. Rakyat Kedah tak tahu. Walaupun Datuk Sanusi Menteri Besar dah pi dah tempat kecurian tu. Dia masuk dah. Bulan 2 tahun ni dia masuk.
Dia masuk tengok kawah besarnya dengan lubang besar, dengan paip bersimpang siur, dengan makmalnya dalam hutan tu. Dan yang buat semua itu adalah Huang Ziyi ni. Dialah arkiteknya. Dia masuk sebagai apa? Sebagai PAS profesional. Siapa yang tulis surat? Sanusi tulis. Tulis kat siapa? Tulis kat Menteri Dalam Negeri. Masuk-masuk, mai curi. Yang ini masalah lah. Sebab itu, saya bagi tahu dia. Mula-mula dia kata tak kenal. Saya tak kenal luar ni. Saya Fudin habak saja, saya tak kenal. Saya tak tahu pun hak ni perbadanan menteri besar. Saya menteri besar, hak ni lain, saya tak kenal. Mari saya tunjuk gambar. Dan dia kata, oh saya kenal lah ni, dia main raya tempat saya. Adalah sekali dia. Lah hang kenal pula. Nampak? Dalam pada dah kenal tu, dia kata, ah oh, Anwar pun bawa juga seorang kawan dia. Ah, dia pergi kutu pula dah. Hak ni dia tak jawab. Dia kata Anwar bawa nama Reza Khalid. Saya baru telefon Datuk Si Anwar tadi. Datuk Si, kenal ke Reza Khalid ni? Dia tak kenal. Dia siapa? Dia billionaire dari Indonesia. Multi-billionaire. Seorang ahli perniagaan yang masyhur di Indonesia. Dia meniaga apa? Minyak. Gas. Billionaire. Bukan jutawan. Ribu juta punya aset kekayaan dia. Jadi Datuk Seri kenal ni cerita Sanusi kata Datuk Seri bawa dia main jumpa untuk minta REE ni. Dia kata saya pilih habak kawan Kedah lah kalau you cakap apa dia. Merapu. Merapu. Nah, yang berlaku adalah Datuk Seri Anwar dengan Reza Khalid ni menghadap Tuanku Sultan Kedah di Istana Anak Bukit. Habis menghadap balik ya. Boleh menteri besar kita dah reka, dia kata ni Anwar Ibrahim bawa Reza Khalid main minta rare earth dengan aku, dia kata. Sanusi ni seorang manusia yang paling benci Anwar Ibrahim. Body, batang tubuh Anwar dia suka benci. Sehingga adik dia, seorang pensyarah dan aktivis ABIM, dia boleh habak ke orang ramai. Adik dia ni, pak dia habak kalau boleh tukar bin. Bukan saja benci ke Anwar, adik yang sayang Anwar ni pun dia benci juga. Kalau dia benci macam tu, tuan-tuan fikir Anwar nak pergi jumpa dia, nak minta real. Boleh fikir ke kita? Nah. Sebab itu saya kekalkan kenyataan saya. Saya ada surat, dia tulis kepada menteri. Dia minta PAS profesional. Su Laifat dan Huang Ziyi. Mereka ni memang majikan mereka adalah perbadanan menteri besar. Kemarin, perbadanan menteri besar buat report polis. Saya kata silakan buat report. Tak ada masalah. Walaupun saya menteri jaga polis, saya sedia untuk disiasat. Tak ada masalah. Kita akan tegakkan kebenaran dan kita pegang kepada kebenaran. Kita nak rakyat Kedah tahu bahawa kecurian ini merugikan rakyat negeri Kedah dan kita kena tukar kerajaan di bawah menteri besar Sanusi ini, tuan-tuan. Hak tu je cara dia. Kalau kita yang jadi kerajaan, kita bincang dengan kajian pusat Menteri Sumber Asli, Nik Nazmi. Nik, hasil bumi ini mesti diteroka. Logam ini mahal. Tolong buat garis panduan tata cara pelombongan. Dan kita akan gerakkan anak syarikat kerajaan negeri. Usaha hasil biji ini supaya jadi pendapatan kerajaan negeri. Dengan pendapatan ini kita tolong rakyat biasa. Ibu tunggal, warga emas, orang Kelantan upaya, orang miskin, anak-anak Kedah yang berjaya, kita bagi bantuan pelajaran sehingga Kedah menjadi negeri yang hebat dari segi sumber manusia di kalangan rakyat dia. Itu cara guna hasil bumi untuk kaya. Bukan macam lah. Dahlah curi, tak mengaku. Curi satu bab, tak mengaku itu satu bab lain. Nah. Esok saya akan sambung lagi sidang media saya pula. Saya selang sehari sidang media, selang sehari sidang media. Ya. Dia cuba nak kalih, saya pun dah jawab dulu, Sada. Sada apa kena mengenang aku? Tolong jawab hutang Sada. Eh, Sada tu syarikat ayak negeri Kedah. Apa kena mengenang aku? Aku orang Kedah betul, tapi aku menteri dalam negeri, bukan jaga ayak. Nah, tak ada. Kona kau lain habis. Ah ni, saya pun dah
Hang marah pasal Anwar bawa Reza Khalid jumpa aku minta lombong ni REE. Sebab itu hang marah. Eh, kalau dia boleh tunjuk bukti gambar atau surat permohonan, saya cabar Sanusi. Nah, sabar. Macam mana saya tunjuk? Hang tulis surat pada Menteri Dalam Negeri, saya ada surat. Hang kenai Sulaifat, saya ada gambar. Dia kena tunjuk. Bila masa Reza Khalid ni minta, bila masa Anwar bawa Reza Khalid jumpa dengan hang Sanusi, hang bak mai. Tolong bagi tahu. Nah, orang bila lemah ni, batang kayu reput buat dia sambak. Nak janji jawab sampai tara tu. Jadi tuan-tuan, kita tak banyak pilihan. 10 hari aja lagi. Menjelang 12 hari bulan. Kita nak rayu sangat-sangat. Adam Low diberikan undi sokongan mewakili Bakar Arang. Bawang mewakili Sidam. Dua ni akan menyumbang kepada paling kurang 19 kerusi untuk Kerajaan Perpaduan mengambil alih negeri Kedah daripada Perikatan Nasional. Politik kaum, perkauman sempit, kita tolak. Tak ada tempat. Politik agama macam PRU15, Ketua Pemuda Pasir, sokong Perikatan Nasional, syurga. Sokong Pakatan Harapan, neraka. Tu dia. Kita bagi tahu PAS, hanya banduk buat kerja Tuhan. Syurga, neraka, kerja Tuhan, bukan kerja orang PAS. Saifuddin, pasal apa kata itu? Dalil. Ada dalil. Di hari akhirat nanti, hadis sahih, Nabi ceritakan. Seorang lelaki, Tuhan kata, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmat dan keampunan aku, kata Tuhan. Lelaki itu kata, wahai Tuhan, aku nak masuk syurga dengan amal ibadat aku yang banyak. Tuhan kata, masuk syurga dengan rahmat keampunan aku. Laki-laki itu kata, tak, aku nak masuk dengan amal ibadat aku. Semayang aku, puasa aku, semua ni, banyaklah. Tuhan kata, masuk dengan rahmat keampunan. Dia kata, tak. Baik, Tuhan kata, sekarang timbang. Yang amal ibadat kamu yang rasa banyak, timbang. Dengan apa? Dengan sebelah mata. Mata kamu ni aku bagi. Dua. Tapi tolong timbang sebelah. Nikmat mata yang kamu kufuri. Kamu tengok benda yang tak patut kamu tengok. Timbang. Timbang-timbang berat hak jahat. Tuhan tanya, lah, nak masuk syurga dengan rahmat keampunan atau nak masuk syurga dengan amal ibadat kamu? Laki-laki itu kata, wahai Tuhan, aku nak masuk syurga dengan rahmat dan keampunanmu. Nampak? Masuk syurga neraka pengakhiran hidup kita ni, kerja Tuhan untuk letak kita ke mana. Kalau dia nak masuk kita dalam syurga, kuasa dia. Kalau dia nak masuk kita dalam neraka, na'udzubillah, kerja dia juga. Tiba-tiba ada orang PAS ni, tahun lepas, Ketua Pemuda Pasir, selama aja sebut, sokong Perikatan Nasional, syurga. Tuan-tuan-tuan, di Kelantan hari ni, ada satu calon, di Kelantan, dia naik papan tanda dia besar, bersama ke syurga, pilih PAS. Ada lagi rupanya orang lagu tu. Jenuh tuan-tuan. Sampai tahun tu, punya ayat, bukan sedikit orang yang percaya. Takut oh. Dia kata, Anwar Ibrahim ni okey lah. Kami kenal dia. Nah? Saifuddin, kami pun kenal hang. Lama kami kenal ni. Nah? Tapi hang ni pasal tak dengan PAS. Jadi, sokong PAS syurga oh. Tu dia punya ayat. Ha, nampak? Berapa bulan dulu, berapa minggu lepas, di stadium Darul Aman. Seorang pula tuan guru dia kata, kita mesti pertahankan negeri Kedah daripada musuh Allah. Ha, sudah. Habis musuh Allah semua ni. Musuh Allah habis. Nah? Kira semayang kita, zikir kita, buat baik kita tak kira. Kita ni kira musuh Allah dah. Sampai tara tu. Nah? Ada aduan polis dibuat, report polis. Report polis ayat hitam. Panggil tu, oi, tuan guru tu, panggil. Panggil-panggil polis tanya. Dan dia, saya minta maaf, saya terlajak hari itu. Saya tengok ramai sangat dalam stadium.
minta maaf lah. Dan dan minta maaf 15 minit dia polis tanya, pasal apa ustaz kata lagu tu? Minta maaf lah, saya silap dah. No? Tapi polis tak tutup kes tu, polis siasat lagi. Nampak? Bak politik ni dia pi sabit rawit dengan akidah. Bahaya tuan-tuan kalau lagu ni bahaya. Cukup bahaya. Nah, di Pulau Pinang malam tadi berlaku apa? Presiden gerakan Dominic Lau. Nah, dia nak tanding bayang lepas. Orang PAS tak bagi. Malam tadi dia pi juga tempat ceramah Sungai Dua Ustaz Adi Mai. Nah, nak pi salam Ustaz Adi pun kena halau gitu dah. Tuan-tuan fikir tengok. Depa ada tiga aja. Gerakan PAS bersatu. Gerakan tu pun kena halau tinggal dua lah ni. Bayang tengok. Beza pendapat tu biasalah, kita pun beza pendapat. Ya, Tanjung Dawai kita rasa PH patut dapat, tapi UMNO kata depa pun peluang cerah. Okay, kita bagi UMNO. Tak ada masalah. Itu cara kita berunding. Nah, bila berunding dah selesai patuh. Kita ni hak tak mengaji tahu mana boleh patuh keputusan pimpinan. No. Hak Parti Islam tu, pimpinan kata Dominic Lau gerakan dapat bayang lepas. Dia hambat lagu tu lah. Orang macam ni kalau dia boleh layan kawan dia lagu tu, rakyat pun dia tak heran mana. Abang bagi. Jadi tuan-tuan kemahiloklah duduk dengan kita ni. Kita nak Melayu, Cina, India, Siam satu hati. 12 hari bulan kita nak ajak ramai-ramai sokong Pakatan Harapan melalui calon kita Adam Low dan Bau Wong, supaya dua kerusi ini boleh menyumbang kemenangan kita, insyaAllah. Tuan-tuan, saya nak cakap terima kasih. Saya akan bergerak ke gurun pula. Saya abang pada Taufik, Firdaus, Johari. Mereka pun program yang sama. Nah, Johari dah tak boleh dengan kempen kita lah. Sebab dia jadi speaker lah. Nampaknya panggil Johari, Tan Sri lah ni dia. Dulu cukup apal lah ni, rasa jauh. Ya, pasal kawan Tan Sri lah. Nah, baik. Tapi alhamdulillah dia asuh anak-anak dia dengan baik sekali. Nah, dan kita dapat merasai kepimpinan Taufik, ahli parlimen, dan mudah-mudahan Firdaus dapat berjaya lawan dengan Kapten Bola Kedah. Nah, itu saudara Badrul. Badrul pula dia tak berapa nak pasih lagi politik. Jadi bila peminta tanya manifesto apa, undi saya dulu. Lepas ni baru cerita manifesto. Tak apalah, bagi peluang dia belajar dulu. Sementara itu kita bagi sokongan kepada Firdaus. Itu cara dia. Saya nak abang tu lah sikit. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan boleh sampaikan pesan ini, dan mudah-mudahan juga dua kerusi ini menyumbang kemenangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.